Pendapatan bulanan ialah RM150,000. Jadi dari mana seorang pemimpin politik ini dapat pendapatan seperti ini? Dari segi kajian yang dibuat oleh GCB, ia ialah satu kajian di mana rakyat sendiri ditemuduga. Jadi dalam GCB Global Corruption Barometer dia tu, dia akan temurama dengan lebih dari 1,000 responden dari Perlis ke Johor, dari Kuching ke Kota Kinabalu. Jadi ini dari pandangan rakyat sendiri. Jadi dari keputusan yang diperolehi, 71% daripada rakyat Malaysia berasa rasuah dalam kerajaan amat membimbangkan. Itu satu apa yang kita dapat dari keputusan dari kajian ini. Lagi satu keputusan yang kita dapat dalam kajian ini ialah antara institusi-institusi yang paling berasuah atau paling korup ialah ahli-ahli politik, nombor satu. Yang kedua diikuti dengan pihak polis. Jadi ini sesuatu yang amat membimbangkan. Perubahan yang pertama, saya rasa kita perlu ada pemimpin-pemimpin baru. Apa maksud saya? Pemimpin-pemimpin baru ialah jenis pemimpin yang bukan mengambil kepentingan diri. Contohnya bila mereka ingin menjadi seorang ahli politik, mereka perlu berfikir kenapa mereka berada di tempat itu atau dapat peluang untuk menjadi seorang ahli politik atau mereka menang dalam pilihan raya dan sebagainya. Kita perlu ada seorang pemimpin yang betul-betul fikir pada rakyat. Perubahan yang pertama, saya rasa kita perlu ada pemimpin-pemimpin baru. Apa maksud saya? Pemimpin-pemimpin baru ialah jenis pemimpin yang bukan mengambil kepentingan diri. Contohnya bila mereka ingin menjadi seorang ahli politik, mereka perlu berfikir kenapa mereka berada di tempat itu atau dapat peluang untuk menjadi seorang ahli politik atau mereka menang dalam pilihan raya dan sebagainya. Kita perlu ada seorang pemimpin yang betul-betul fikir. Tapi apa yang kita dapati hari ini, pemimpin-pemimpin yang datang, kita pun hairan macam mana aset yang dia ada ini terlampau banyak. Ada contoh, saya tak akan nama sesiapa mana-mana pemimpin, pendapatan bulanan ialah RM150,000. Ini di dalam declare asset declaration dalam SPRM portal ni, kita boleh nampak. Sebulan tu RM150,000. Dari mana seorang pemimpin politik ini dapat pendapatan seperti ini? Dan juga aset-aset, you know, terlampau tinggi sangat. Jadi ini yang kita ingin melihat. Kita perlu ada pemimpin, jenis pemimpin yang baru. Dia dari sudut penangkapan yang semakin bertambah, dari sudut positif dia bagus sebab ini bererti contohnya penangkapan yang dibuat oleh pihak SPRM, contohnya dari immigration atau dari JPJ dan polis dan sebagainya, ini bererti tidak ada gangguan atau interference oleh pihak-pihak yang berkuasa pada SPRM. Itu satu tanda yang baik. Tetapi bila ada kes, banyak lagi kes penangkapan yang berlaku ini, kita juga risau sebab baru-baru ini bila kita dengar isu kartel dalam polis dan penglibatan mereka dengan geng-geng tertentu, ini amat membimbangkan. Bererti segala institusi yang kita ada dalam kerajaan, sistem kerajaan ini, confident atau rakyat itu terjejas. Jadi itu satu daripada isu yang kita bimbang. Tapi dari pandangan TI, bila ada kes-kes profil tinggi ini mereka ditangkap dan dihadapkan mahkamah, itu satu yang positif. Tetapi sebaliknya, ada juga banyak kes baru-baru ini, kes-kes profil tinggi, mereka dilepaskan.
Dan tiada penjelasan dari Penguam Negara, pihak AG Chambers ini, tidak ada penjelasan yang diberi kenapa mereka dibebaskan. Jadi itu juga akan memberi impak pada CPI kita. Usaha-usaha yang dibuat oleh rasuah Buster ini akan memberi impak pada landscape, terutama sekali sosial. Saya rasa usaha-usaha yang dibuat oleh rasuah Buster ini, dia akan pertama impak dia pada rakyat. Because ini kenapa? Sebab apa yang usaha-usaha macam NGO dan yang lain yang kita buat untuk specific target group sahaja. Jadi bukan untuk rakyat keseluruhan. Jadi kita harap that usaha-usaha yang dibuat oleh rasuah Buster ini akan memberi awareness baru untuk rakyat bahawa rasuah ini satu perkara yang amat serius, dan ini yang membawa negara kita pada satu tahap yang amat rendah pada masa ini. Selain dari itu, saya juga rasa rasuah Buster kena buat ini usaha-usaha ini secara selari. Apa maksud saya? Walaupun target usaha utama ialah pada rakyat, tetapi pada waktu yang sama kita tidak boleh tinggalkan pihak-pihak politik ini. Untuk membuat perubahan institusi, kita kena juga berhubung dengan kerajaan dan untuk mengadakan reformasi-reformasi undang-undang dan sebagainya.